Ada salah satu rekan saya yang tiba-tiba ngechat ke saya tanya tentang aplikasi Pun Token. Nah, begini tanyanya, ini apa ya? Saya gak ngerti bang, gitu. Akhirnya saya langsung membuka aplikasi saya, ternyata inilah jawabannya. Saksikan video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila menurut Anda Dev Channel ini memang bermanfaat untuk Anda dan mungkin untuk sekeliling Anda, terutama tim Anda dalam menjalankan aplikasi-aplikasi penghasil cuan, ya nggak ada salahnya Anda share juga kepada mereka supaya mereka selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video aplikasi-aplikasi penghasil cuan maupun bisnis-bisnis lainnya. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Pun Token yang masih minim info ya, terutama saya minim info. Saya membuat video ini memang sengaja untuk minimal membantu menginfokan kepada teman-teman saya atau mungkin para pengguna aplikasi yang pakai link kode referral saya, sehingga paling tidak ada tambahan info walaupun cuma sedikit, karena sedikit-sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kayak gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya itu dapat chat dari salah satu teman lewat chat Telegram, itu menanyakan tentang tulisan gambar tadi ya. Ternyata saya cek di aplikasi itu awalnya saya kira itu pada saat pendaftaran awal itu belum terisi. Saya jawabnya dengan entengnya begini, apa sudah nonton tutorial pendaftaran lengkapnya bang? Nah ini tulisannya, ini kalau katanya orang jawab pating pecotot saya jawabnya. Terus saya coba cek ini di aplikasi, beliaunya belum menjawab, saya cek di aplikasi ini. Karena ini beliaunya ngechat saya tadi jam 2, saya balasnya sekitar jam 3 lebih seperempat ya. Mungkin beliaunya lagi repot ya, saya tadi soalnya pas di jalan. Terus saya lihat di aplikasi ternyata, oh iya bukan ini, aplikasi saya muncul soalnya. Saya jawab, oh kelihatannya tambah survei, kalau mau dapat tambahan lagi. Nah, oke ya, saya langsung ke aplikasinya lagi ya. Ini rekan-rekan yang sudah daftar, diklik aja ini ya, X ini ya, yang di atas ini. Ini di X, diklik X-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Dan dua ini tampilan ini, kalau yang bawah ini kan iklan ini kelihatannya ya, sponsor. Kalau yang ini kalau kita menjawab survei ini, kita akan mendapatkan 5 Pun Token lagi per pertanyaan. Coba dilihat loh, per pertanyaan. Ini pertanyaannya ke saya 4 jam yang lalu ya. 4 jam yang lalu saya bikin video ini jam 4, berarti ini jam 12 siang ya. Jadi enak banget ini, tinggal klik aja. Sayangnya saya kalau bahasa Inggrisnya nggak seberapa yes ya. Ini kita klik aja yang pertama, answer survey, klik ya. How did you hear about Pun Wallet? Bagaimana Anda tahu tentang Pun Wallet mungkin ya? Tahu dari referral atau dari App Store search, jadi pencarian dari App Store atau online ad gitu ya. Ini saya jawab apa ya? Saya tahunya kan dari salah satu rekan kita yang komen di video ya. Terus akhirnya saya cari informasi ya. Berarti saya tulisnya gimana ya? Friend referral gitu aja ya. Friend referral gitu aja udah. Friend referral, submit. Nah, ini saya langsung dapat 5 lagi. Kita klik ke depan lagi ya. Ini tadi saya lupa ya. Saya tadi dapat 200, sekarang 230, sekarang sudah dapat 235. Saya nggak ngecek ini dulu. Dapat 235 Pun Token lagi ya. Sekarang kita coba, kita tambahi jawaban tadi ya. Yang kedua,
Ini ya, survei question answer, answer survei. Kita klik. Apa ini? Do you regularly buy? Ini merek apa yang biasanya dibeli ini ya? Saya nggak pernah beli semua ini ya. Berarti apa ya? None of the above. Wah, gitu ya. Nanti kalau salah ini diganti aja ya. Harap maklum ya. Saya bahasa Inggrisnya paling pecotot nih. Klik aja ini coba. Nanti bisa diganti kok ini. Submit. Nah, dapat 5 lagi nih. Kita cek lagi ke depan. Kita cek lagi ya ke depan ya. Jadi 235 sekarang jadi 240. Nah, enak banget ini. Ya, jadi kesimpulan awalnya ini menurut saya di Pun Token ini banyak cara untuk kita mendapatkan hasil Pun Token. Salah satunya yaitu mengisi survei ini. Terus yang kedua, kalau kita mau promo kepada rekan kita, teman kita, saudara kita, kita juga akan mendapatkan tambahan Pun Token. Jadi kalau yang saya pelajari di sini sekilas ya, kita kembali lagi ya. Seperti ulasan yang lalu ya, kita coba lihat di sini. Kita klik yang di bawah ini, yang bulat ini ada kotak ini ya. Nah ini kan Pun Token saya dapatnya 240 ini. Di sini ada tulisannya semua kok, ada rangkumannya semua di sini. Saya dari survei tambahan ini tadi ya, survei tambahan ini 5 tambah 5 berarti tambahannya 10 ya. Ini surveinya 2 kali nih, 1 2 untuk hari ini ya. Terus untuk yang referral ini juga dapat tambahan 5. Jadi per referral kalau ada yang daftar lewat link kode referral saya, maka saya akan mendapatkan 5 Pun Token seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Terus ini hadiah kalau saya ngetap jalan sendiri otomatis 24 jam itu saya juga dapatnya 5. Jadi kesimpulannya untuk saat ini yang saya tahu untuk pengguna baru ya, terutama untuk pengguna baru ya, kita kan sama-sama belajar ya. Jadi setiap kita ngetap jangan sampai lupa, per 24 jam sekali ya. Tapi kalau kita lupa pun di situ ada di notif di depan itu, di aplikasi itu ada tanda merah tulisan 1 gitu kok. Itu berarti kita sudah habis waktunya, kita waktunya ngetap lah, kita waktunya ngeklik. Nah, di situ kita akan mendapatkan 5 ya. Apa ada bedanya ya yang lama sama yang baru? Tapi kalau lihat dari sini nggak ada bedanya. Yang punya referral maupun yang belum punya referral, berarti kesimpulan awal, mohon maaf ini nanti kalau ada yang senior-senior bisa komen lah ini. Nanti kalau memang ada kesalahan yang saya sampaikan di sini, juga akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jadi kesimpulan awal, seandainya ada pertanyaan yang sering ditanyakan sama rekan-rekan semua ini, bang, seandainya saya mainkan solo bang, bisa bang nggak bang? Bisa, karena yang main solo maupun yang tidak main solo itu penghasilan kita sama, pendapatan kita sama, penghasilan untuk mendapatkan Pun Tokennya maksudnya sama. Ya, jadi Anda ngeklik per 24 jam itu dapat 5 Pun Token, saya pun dapat 5 Pun Token. Misalnya ini ya, Anda punya referral 100, saya tidak punya referral sama sekali, maka Anda akan mendapatkan 5 Pun Token setiap 24 jamnya. Saya juga mendapatkan 5 Pun Token setiap 24 jamnya. Sama kita, nggak ada bedanya. Beda mungkin dengan aplikasi P Network. Beda mungkin dengan aplikasi Star Network, itu ada kecepatan sendiri, kita akan menambah hash kita. Beda lagi juga dengan aplikasi Satoshi BTCS Mining ya. Gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menambahkan kecepatan untuk mendapatkan koin masing-masing, mendapatkan token masing-masing ya. Kalau di sini kelihatannya sama. Saya buktinya sebelum mendapatkan referral saya dapatnya 5. Terus saya mendapatkan referral, saya juga dapat 5. Nah, bedanya di sini dengan yang punya referral, bedanya loh ya. Bedanya dengan yang punya referral. Saya misalnya jalankan sendirian nih solo, saya hanya 5 itu. Ya. Plus kalau saya ngisi survei seperti ini, maka saya akan dapat. Nah, Anda misalnya punya referral 10 ya. Punya referral 10. Maka Anda setiap menyelesaikan survei sama dapat 5. 5
kali survei tadi yang Anda isi, sama saya juga 5 kali survei yang saya isi. Bedanya lagi kalau saya dengan Anda itu, saya tidak mendapatkan tambahan lagi selain saya ngeklik per 24 jam dan ngisi survei untuk saat ini, sementara ini ya, yang saya tahu ya. Sedangkan Anda akan mendapatkan 5 pun token setiap ada referral yang daftar. Ada yang pakai kode referral Anda. Contoh Anda mendapatkan 10 kan tadi, berarti Anda akan mendapatkan 50 pun token. Tapi itu sekali bos, bukan setiap hari bos. Jadi setiap referral Anda itu memakai kode referral Anda, klik link dan dia sudah berhasil untuk registrasi, berhasil daftar, otomatis Anda dapat 5. Bukan 5 per hari bos, tapi 5 saat itu juga. 5 sekali aja, bukan 5 kali berapa harinya, bukan ya. Itu yang saya tangkap di aplikasi Pun Token. Nah, sementara informasi tersebut yang saya dapat pengalaman hari ini, apakah besok ada lagi survei-survei tambahan? Apakah 2 hari sekali? Apakah sehari sekali? Apakah 3 hari sekali? Saya juga masih belum tahu. Yang sudah tahu duluan silakan komen di kolom video ini ya. Sebagai pembelajaran buat saya terutama dan semua teman-teman saya yang daftar pakai kode referral saya. Saya belajar di sini ya. Saya gimana caranya untuk selalu mengupdate info-info yang saya tahu tentang Pun Token. Tentunya sesuai pengalaman yang saya dapat. Sekali lagi, gimana caranya saya memberikan informasi tentang aplikasi kalau saya nggak menjalankan sendiri atau saya tidak mendapatkan infonya. Sehingga saya untuk Pun Token ini sesuai permintaan salah satu rekan kita di kolom komentar video saya sebelumnya, untuk membahas tentang aplikasi Pun Token, mau tidak mau saya akhirnya mencari informasi tentang Pun Token dengan cara saya mendaftar. Terus saya ceritakan pengalaman saya. Ya, mudah-mudahan info kali ini bermanfaat buat semuanya, terutama buat pengguna aplikasi Pun Token yang masih baru dan bagi Anda yang belum daftar Pun Token dan tertarik ini, karena kerjanya cuma gitu aja, klik-klik gitu aja ya. Dan tertarik ya, benar-benar tertarik. Tak ada paksaan ya. Silakan Anda bisa coba. Siapa tahu nanti memang benar-benar Pun Token pada saatnya bisa listing dan masuk di market. Karena apa? Karena di balik Pun Token ini adalah Pun Wallet. Jadi Pun Token ini dari Pun Wallet yang sudah infonya yang sudah melantai di bursa saham Nasdaq. Ya, nggak usah sungkan-sungkan. Bagi Anda yang belum daftar, silakan buka deskripsi video saya. Di situ langsung klik link pendaftarannya, tinggal klik aja, ikuti tutorial pendaftarannya sampai selesai. Dan saya ingatkan sekali lagi secara terus-menerus, pada saat daftar jangan lupa frasa sandinya itu benar-benar Anda screenshot terlebih dahulu sampai 24 itu ya. Screenshotnya bisa, kalau Anda bisa handphonenya langsung semua ya sekali, kalau nggak bisa ya 3 kali atau 4 kali Anda simpan baik-baik. Bila perlu Anda fotokopi ya, disimpan baik-baik karena itu nanti kedepannya akan dibutuhkan, kelihatannya begitu. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.